Suasana acara di kampung. Hai Bun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini aku lagi di kampung suami. Kebetulan ini lagi ada acara. Jadi ini acara di rumah mertua aku. Jadi kalau di sini tuh masih menjamu tamu dengan makan behidang ya namanya. Nah, ini ada mangkok cuci tangan, ada gelas. Jadi kita harus memiliki banyak barang ya Bun. Jadi nanti hidangannya itu ada satu mangkok nasi, itu bisa untuk 2 orang. Kemudian beberapa set yang piring-piring kecil itu untuk satu orangnya mungkin bisa sampai 3 piring ya, karena ada untuk lauknya, untuk sambal, untuk sayur. Itu tergantung seberapa banyak menunya ya Bun. Jadi kalau acara-acara kayak gini itu jarang menggunakan air kemasan ya Bun, atau air mineral gelas. Ya maklum, setiap daerah punya adat istiadatnya masing-masing ya Bun.